Curah hujan tinggi menyebabkan Kecamatan Simanindo di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara diterjang banjir bandang. Pemirsa, banjir bandang menerjang Desa Martoba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dan membawa material lumpur dari perbukitan. Akibatnya rumah dan akses jalan nasional penghubung antar kecamatan ikut tertimbun material lumpur dan pasir. Pemerintah Kabupaten Samosir telah mengerahkan 2 alat berat dan mobil pemadam kebakaran untuk membantu membersihkan material sisa banjir bandang. Banjir bandang ini merusak sejumlah rumah dan lahan pertanian milik warga. Selain menerjang Desa Martoba, banjir bandang juga menerjang Desa Unjur, Kecamatan Simanindo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.